buat bucket balon Valentine. Nah, ini alat dan bahannya. Ini ada keranjang dan ada snack dan ada balon. Balonnya dua ya, balon besar. Balon besar dan balon kecil. Nah, yang paling penting harus ada pompa. Nanti pompa balonnya gimana? Kalau ditiup susah banget, bisa sampai berapa jam ya? 3 jam juga ada. Nah, yang paling penting-penting adalah snack-snacknya. Namanya bukan bucket balon dong kalau nggak ada snacknya. Dan biar lucu, kita pakai boneka tentunya. Nah, ini juga pompa pitanya. Pita balon. Terus ada gunting, setip, bubble wrap, kain flanel, dan ya, pokoknya snack-snack lah. Yuk kita bikin yuk. Ayo kita mulai. Nah, ini yang pertama, bubble wrap-nya dulu kita taruh di mana? Di sini. Kita taruh. Terus bubble wrap satunya. Kita taruh sini. Terus baru kain flanel. Nih, kita kayak gini ikin. Tunggu ya, teman-teman. Nah, sekarang balonnya yang besar dulu. Jangan lupa pompanya ya. Harus tentu ingat pompa. Apalagi snack. Sebelum di pompa, Mika lupa ngasih tahu teman-teman. Balon foilnya dimasukin di balon besar yang bentuk fluffy. Fluffy. Masa cuma setengah fluffy-nya gini dong. Ini kita pompa dulu balon yang besar. Nah, ini Mika mau pompa teman-teman nih. 1, 2, 3. Ini cepet deh kalau mau pak. Tak jamin sampai ngebu besar kayak gini. Wah, teman-teman. Gimana? Ini teman-teman segede ini. Ini Mika sendiri yang kompak. Nah, teman-teman nanti tempatin lagi buat masukin balon foilnya. Ini Mika cuma nunjukin balonnya segede apa. Mika sendiri yang apa. Nah, sekarang kita kempesin loh. Yuk, kita sub kempesin. Ini seru banget kempesinnya. Teman-teman, ini udah jadi. Ini ada bolong dua, bolongnya dua. Ini dikasih pita teman-teman. Nah, ini juga pakai sendoknya. Jadi ini sendoknya kayak gini teman-teman. Tuh, tunggu ya. Tuh, kayak gini. Jadinya kita kencangin dulu. Nih, ini balonku tinggal satu.
tapi aku masih seneng. Barangku kan besar, juga lagi untuk love. Nah teman-teman, sekarang Dika mau tancepin di yang panjang ini, di keranjang nih, di hijau-hijaunya nih. Teman-teman, ini balonnya supaya tidak goyang-goyang kita kasih pita. Nih teman-teman, kita buat pita. Ini yuk kita panjang. Teman-teman tutup mata dulu. 1, 2, 3. Buka mata. Ini yang jadinya. Ini kayak balon ya. Push. Biar lucu. Lucu banget. 1, 2, 3 kita pasang. Teman-teman, ini naruhnya Mika mau dua sekaligus. Wah, ini mudah naruhnya ya. Bagus banget, tapi lebih bagus kalau bonekanya di sini. Tapi nanti ketutupan. Tapi masih bagus deh. Jadi berat, berat banget. Teman-teman, ini belakangnya juga dikasih. Nya juga ya teman-teman. Berat sih berat, berat sih berat. Teman-teman, bonekanya di depan aja deh. Nah, teman-teman, ini yang bagian seru. Kita tinggal taruh di sini. Terus satunya di mana bu? Di sini dong. Bawahnya bukannya orang, malah snack-snack. Kan bucket, bucket balon terbang. Ini jadinya bagus ya. Dan dulu ya teman-teman, dadah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Pokoknya ada. See you di bucket.